Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi Bluetooth tidak dapat tersambung atau mungkin mengalami error ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama masuk ke menu HP kita, kemudian cari pengaturan di HP kita. Klik pengaturan ya teman-teman ya. Cari pengaturan. Nah, setelah masuk di pengaturan, kalian klik yaitu di bagian pencarian sini ya teman-teman ya. Yang paling atas biasanya tetap ada seperti itu ya pencarian. Kalian klik saja reset teman-teman. Klik reset seperti ini hingga muncul, yaitu nanti di bawah resetnya ini muncul semua pengaturan reset ya teman-teman ya. Kita tunggu terlebih dahulu, ini sedang menyekan reset di HP kita. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian klik saja reset pengaturan jaringan. Klik reset pengaturan jaringan. Kemudian setelah itu klik reset pengaturan jaringan lagi ya teman-teman ya. Klik di sini. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Ini akan mereset semua pengaturan jaringan termasuk pengaturan WiFi, data seluler dan Bluetooth ya teman-teman ya. Ini ada Bluetooth ya. Jadi sini manfaatnya untuk mereset yaitu Bluetooth ya, agar ke lebih fresh lagi dan ke pengaturan ulang ya aplikasi atau menu Bluetooth-nya seperti itu. Kita klik reset pengaturan. Kemudian di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan pola di HP kita. Kemudian setelah itu klik saja reset. Nah, reset di sini hanya mereset 3 tadi ya teman-teman ya, WiFi, Bluetooth, kemudian data seluler. Nah, seperti itu, jadi tidak menghapus data, foto, video di HP kalian, jadi aman teman-teman ya. Kemudian setelah itu coba kalian sambungkan Bluetooth kalian ya setelah melakukan tip ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian. Assalamualaikum.